Oke guys, ini lemari 4 susun. Ini seangkat di orang yang sama. Ini langsung rakit, jadi penampakannya seperti ini guys. 4 susun motif karakter Hello Kitty guys. Oke, seperti apa nanti kita rakit sama-sama ya. Jatuh. Ini jadi yang sesi pertama khusus lemari yang seperti ini, yang motif minimalis, yang 4 susun yang kaca. Jadi yang pertama-tama itu teman-teman susun rakit dulu, susun rakit dari bawah, susun rakit seperti ini. Setelah selesai ini di susun seperti ini, tinggal penutupnya. Jika teman-teman mengikuti langkah yang dilo dari ini, itu bisa teman-teman memasang lemari seperti ini bisa makan waktu sampai 2 jam sampai 4 jam. Tapi ini cepat. Jadi ini yang pertama diselesaikan, setelah itu baru penutup. Oke. Ini selanjutnya di sesi kedua itu penutup. Ini salah. Nanti dibikin seperti ini, guys. Jadi bisa lihat, nah seperti ini belakangnya. Jadi ini semua yang model ini dipasang dulu. Nah, setelah itu yang terakhir baru ini tinggal tempel di sekitar sini. Thank you.
Oke, yang kedua, tahap kedua selesai, tahap ketiga tinggal tahap final, kita masukkan pintu. Caranya gampang, nanti tinggal perhatikan ya. Kamar mama. Ini pasang lagi. Apa apa yang di atas? Yang pasang semua. Sepanjang itu masuk di atas. Tapi ini kalau kamu angkat kasih miring jatuh tercecer lah. Bagusnya ada selasih bu, ada lakban. Ada lakban? Ada lakban? Ada selasih bu, tapi selasih kecil. Siapa? Hari ini saja. Saya rakit sudah selesai. Jadi untuk orderan pengantaran kali ini fix mantap.